Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ini satu himbauan dari saya. Itu orang-orang Bambung itu banyak ya. Orang-orang gelandangan, orang gila. Gimana makannya? Kadang-kadang eker-eker sampah, muslim itu. Coba kamu misalnya kalau punya rezeki, nyai nasi bungkusan. Mungkin 5 bungkus atau 10 bungkus. Datang kepada mereka. Ya. Kasih makan, sediakan air minum. Paham ya? Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu dua kali. Kalau enggak bisa, satu bulan sekali. Mungkin itu berkah itu. Ya? Berkah itu. Daripada Anda buat acara macam-macam. Hall, maringono, maulud, itu dan ini. Yang kamu kasih makan, mereka adalah orang yang kenyang-kenyang kadang-kadang. Itu yang belum makan itu, kadang-kadang gak ketik di Quran. Hah? Coba buat, lihat daerah kamu tadi itu, ya Allah, Allah 10, tak kayak nulis bungkusan. Paling berapa sih? 5.000 sake. Kamu datang kepada mereka, kamu kasih makan mereka, oh itu bagus itu. Itu sangat bagus itu, ya. Seakan rek kucing, geno makan kucing. Lek menungso iki. Kucing, ya apa bagus kucing. Menungso enggak ketelikuran kadang-kadang. Hah? Malah bisa lebih hebat lagi. Mungkin itu cara untuk bisa sampai kepada Allah itu nanti itu. Mungkin, ya Allah, enggak ganti kelambi. Berapa hari itu? Bawa lo baju. Pakai ini, bajunya diambil kalau memang layak, dicucikan. Nanti dua hari suruh ganti lagi, dicucikan. Loh, gak seberapa, paling berapa kamu nyucikan itu? Paling 7.000. Tapi kamu sudah membuat penampilan orang muslim menjadi bagus, hebat. Nah setelah itu diajak, ayo sholat pak. Kalau sholat nanti insya Allah tak tambahi rezekinya. Wah oh, hebat kamu. Hebat kamu itu gitu. Nah itu coba. Pancing rahmat Allah dengan cara kamu rahmat kepada muslim. Nah, kalau peduli kepada orang-orang demikian, insya Allah dakwahnya kita lebih berhasil. Ya, ojo ndek mimbar tok le dakwah. Ya, ngenteni mikrotan baru dakwah. Ngenteni maulid dakwah setiap saatnya kamu bisa. Nah, niatono kalau dapat rezeki nanti tak saya membantu orang-orang yang tidak punya itu dan wah hebat ini nanti gitu ya. Nah itu perlu kita adakan gerakan-gerakan yang demikian dari itu sangat menyentuh itu nantinya.
Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan.